So, udah balik lagi sama saya Giri, Landing Motion Expert dari Smartfan. Sekarang kita udah ada di Jakarta Pusat, tepatnya di Mangga 2. Dan di sini kita udah di depan Best Western Hotel and Residential. Kita bakal ketemu sama Paxel and Team, and kita akan melihat bagaimana Smartfan yang ditempatkan di sini oleh Paxel bisa mengakomodir cara mudah membeli produk UMKM melalui vending machine. Pengen tahu gimana ceritanya? Yuk kita langsung aja jalan ke dalam ketemu Bu Ria dari Paxel. Let's go. Oke, sekarang kita udah ada di Best Western Mangga 2. Di sini di mana Smartfan bekerja sama dengan Paxel menempatkan smart vending machine-nya di sini. Ya, kalian bisa lihat. Dan saya sudah bersama dengan Ibu Ria. Bu, boleh mungkin perkenalkan diri ke teman-teman di sini. Halo, saya Ria dari Paxel. Saya di Paxel itu sebagai Junior Coach Procurement. Dan kebetulan sekarang Bu Ria ini yang nge-lead project vending machine untuk Paxel. Betul. Right, oke. Okay. Nah, the uniqueness ya Bu ya, kalau saya lihat di sini Paxel nggak menjual barang yang biasa-biasa saja nih. Betul. Ya, produknya macam-macam banget. Hampir semuanya di sini adalah produk UMKM ya Bu ya? Betul, betul, betul ya. Jadi di sini ada amplang kuku macan. Ini kalau Macarena Shake apa nih Bu? Makaroni ya? Makaroni goreng gitu. Pakai bumbu gitu ya Bu ya? Bumbu asin. Right, di sini ada keripik pisang. Keripik pisang, ada keripik cireng. Ada lidi nih, saya waktu itu SD beli. Yeah. Makanya ini anak saya juga sering beli nih. Ini ada almond milk, right? Mm-hmm. Macam-macam ya. Ada bir protok. Di sini ada tiram, ini kayak ini kayak healthy dessert gitu sih. Right. Oke. Okay. Terus ini ada kunyit asam, jamu. Nah, stroberinya lagi habis nih, Bu. Iya. Ya, ada strawberry fresh loh, ya. Ada strawberry fresh di sini. Terus ada cake in the jar ya. Konsepnya ini, Bu ya. Boleh cerita nggak sih, Bu? Sebenarnya ya mungkin internally Paxel punya ide untuk pakai vending machine dulu, background-nya apa sih, Bu? Kalau boleh cerita, Bu. Sebenarnya nggak ada background di vending machine ya, Pak, ya. Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Paxel adalah bergerak di bidang logistik yang berbasis teknologi. Betul. Oh. Dan 80% yang kita tangani adalah makanan. Oh, oke. Okay. Banyak okay. Ya. 40%. Dimana seller-seller makanan itu percaya pada Paxel karena juga handling pengiriman itu aman. Mm-hmm. Lalu kita gunakan mesin vending ini sebagai channel penjualan baru sih. Oke, okay. Ya. Yang ditawarkan oleh Paxel ke para seller. Ini, gitu. Wow. Jadi, kayak misalkan kita mau kirim oleh-oleh atau beli oleh-oleh kan itu butuh waktu. Betul. Pengiriman. Nah, betul. Ini jalan keluar kalau misalkan kita mau lebih cepat, jadi cuman kayak tinggal pilih, klik, lalu scan QR ya Pak ya misalkan, yeah. Terus udah jatuh. Tinggal jatuh barang sih, langsung dimakan aja, Bu ya. Gitu. Nggak usah nunggu dikirimin dulu sama kurir. Iya betul, gitu. Gitu. So that's the idea, intinya supaya ada channel tambahan, yeah, ya. Artinya ya pengiriman tetap berjalan juga, tapi buat mungkin spot-spot atau area-area yang mungkin datanya juga Ibu udah tahu ya, yang sering belanja di mana, bisa disediakan di titik itu supaya orang nggak usah nunggu lagi, benar gitu Bu ya? Menarik itu banget. Lebih memajukan UMKM juga sih. Yes. Yang produknya tadi nggak dikenal jadi lebih dikenal. Yes, yes. Gitu. So that's the noble thing juga ya, karena UMKM ini memang sangat-sangat membutuhkan jalur untuk ya selain distribusi juga point of sales ya Bu ya, kita ngomong istilahnya tempat untuk orang bisa beli barangnya, orang bisa tahu barangnya ya, terus nyobain gitu ya dan beli gitu. Saya kalau boleh Bu mau pengen ngobrol lebih lanjut, cuman saya mau beli-beli dulu produknya nih. Boleh Pak. Nanti kita sambil ngobrol sambil ngemil ya. Boleh, biar nggak bosen ngobrol ya. Kalian juga bisa nanti dapat sedikit review. Apa sih produk-produk ini, gimana sih rasanya gitu ya, boleh Bu ya? Iya, saya mau coba. Kalian mau apa? Kalau live bisa ketik di komen ya mau apa. Lidi, nitip. Jus kedondong. Oke, Bu, yuk kita ke meja, Bu, kalau boleh sambil ngemil-ngemil sambil ngobrol. Oke, teman-teman semua, kita udah duduk di sini manis, pengen ngobrol sama Bu Ria lebih lanjut. Terus kita udah di cemilannya, Bu, kalau boleh saya izin nyobain dulu, Bu, ya, boleh, sambil boleh, minum. Pak. Ibu, boleh loh, Bu, kalau ini salah satu, mungkin Bu juga udah bosen kali ya. Udah saya udah mau coba, nyobain bir peletoknya nih, boleh. Ya kan?
disajiin dingin banget, karena di vending machine itu ya kita setnya pakai dingin di 2-4 derajat tuh ya. Iya betul, kayak di kulkas ya. Segar banget. Ini jahe ya Bu ya? Bir peletop tuh ya? Ada jahe, ada cabenya Pak. Ada cabenya? Ada pedes-pedes gitu kan. Ini namanya Hana ya Bu ya? Produk Hana. Produknya Hana. Bir peletok Hana. Enak banget, segar banget, nggak bohong. Dan ini juga Hana juga Bu, kedondong? Hana juga. Oke, jadi selain bir peletok, Hana ini juga tadi ada jamu. Kalau jamu beda lagi? Beda lagi Pak. Jadi kalau Hana ini lebih banyak minumannya? Kayak minuman Betawi ya. Betawi ya? Khas Betawi. Jus kedondong tuh emang juga khas Betawi ya? Iya, mungkin ya. Oke, kita cobain jus kedondongnya. Juga nggak kalah seger nih pasti. Ini fresh iya. Bu. Jadi kayak sebenarnya jatuhnya kayak cold press juice ya? Iya, betul. Artinya nggak ada pengawet juga nih? Nggak ada Pak. Ini kalau kayak minuman gini Bu Hana, tahan berapa lama Bu? Oke, paling lama tuh cuma sebulan ya. Okay, mungkin okay. Kalau ini yang nggak mengandung madu kan nggak memuai dia kalau di freezer. Ini bisa di freezer bisa tahan lebih lama dari sebulan. Okay. Tapi kalau kayak jamu gitu, itu kalau di freezer itu akan memuai. Right. Jadi harus dibuka segelnya dulu, baru simpan di freezer. Tapi kan nggak mungkin kan mungkin. Kita di sini lama-lama ya, jadi sebulan aman. Kan produk UMKM yang dihandle Paksel banyak banget nih. Iya, betul. Sebenarnya kalau konteks dengan smart vending machine yang dipakai Paksel nih, nentuin produknya dari Ibu gimana nih, kalau boleh tahu Bu? Kalau saya sih, yang penting aman packagingnya sih ya Pak. Packaging ya, itu yang pertama. Yang kita tahu kan kalau saya lihat di dalam mesin itu ada spiral, terus betul. Pas nanti dropnya itu kan harus aman jatuhnya gitu. Masa penyimpanannya itu saya pilih yang minimal itu 7 hari. Minimal 7 hari. Jadi kayak si cake in the jar itu iya. Berapa lama tuh Bu? Sebenarnya cake in the jar itu cuma 4 hari. 4 hari. Jadi saya harus lebih fokus ke situ sih. Oke. Sebenarnya kalau kayak produk-produk gini mungkin lebih tahan lama Bu ya? Itu bisa 12 bulan Pak. 12 bulan. Ini juga sama ya. Jadi kalau untuk snacks I think karena mungkin vakum terus juga enggak mengandung banyak zat yang bisa terfermentasi. Jadi mungkin umurnya lebih panjang ya. Karena kering juga. Kering kan juga. Ya. Okay. So, mungkin yang pertama ya tadi kalau milih produk di vending machine berarti packaging itu penting packaging ya, jangan penting. Sampai kita milih produk yang packagingnya ternyata malah bermasalah nanti dipakai di vending machine. Terus yang kedua, benar kalian juga mesti ingat banget produk-produk yang ditaruh vending machine ini umurnya bagaimana. Ya kan, umur kita bisa bilang istilahnya shelf life. Sedikit nih masuk dulu ngomongin expiry date nih Bu. Sebenarnya kita udah punya sistem yang untuk membantu Ibu memonitor dan memagari paling nggak di saat expire. Udah pernah diceritain sama Henry belum? Sudah. Udah. Justru itu yang memudahkan saya ngecek jadi. Udah dipakai jadi Bu nih? Udah. Okay. Apalagi saya pakai yang cake jar itu sama strawberry Pak. Jadi saya bisa atur diskon juga kan ya? Yes, betul. Jadi misalkan kayak hari keempat atau misalkan hari kelima untuk strawberry itu saya diskon. Diskon, supaya ya dibanding nanti juga jadi wasted. Jadi, betul. Ya kan, selagi mendingan, masih bisa dikonsumsi, betul. Mending dijual dan dinikmati, dijual murah. Jadi buat mungkin orang-orang yang di sini bisa nyobain kan ya, setengah harga nih gitu kan misalnya atau diskon. Lalu juga ada kayak bisa flash sale gitu kan. Betul. Itu juga Ibu udah pakai? Belum kan. Oh belum, oke. Ya flash sale itu mungkin lebih banyak dipakai sama teman-teman yang udah pakai smartphone tuh kalau dia tahu ada jam-jam tertentu yang memang pas lagi buat gitu ya. Yes, buat lagi memastikan penjualannya tinggi Bu. Wow, ternyata Ibu udah pakai banyak fiturnya nih. Ini ada masukan apa nih buat kita selama Ibu menggunakan sistem mesinnya? Kalau saya karena masih baru ya, kalau misalkan untuk kendala sebenarnya masih bisa diatasi ya, karena pihak smartphone juga sangat membantu gitu, sangat mengarahkan. Mungkin karena kayak belum menguasai semua mesinnya, mungkin saya juga butuh kayak. Dan tiap produk ini kan beda-beda packagingnya, jadi pasti ada satu case entah. Ada yang nyangkut. Apa gitu. Dan apakah nanti kita lihat spiralnya mesti diganti supaya lebih aman. Jadi memang proses di awal-awal ini Bu, justru di saat Ibu mungkin mengeksplor dengan tim, ya saya rasa dari sekian banyak pilihan packaging dan produknya kan sebenarnya banyak sekali ya Ibu bisa eksplor. Artinya smartphone juga sebenarnya di sini bisa membantu sih Bu di saat mau drop test lagi nih, saya ada produk-produk yang kita mau masukin lagi.
ibu tinggal kasih aja lewat Henry info, okay. Kita drop test lagi, kita pelajarin lagi, kita coba lagi di mesin ibu, itu juga bisa. Oke, okay. Jadi tadinya kayak gini nih kan masih mau ya sebulan lah atau dua bulan gitu, tapi ternyata saya ada perubahan nih Pak. Ya, gimana? Saya mau seminggu sekali berubah produk. Wow, oke, okay. Siap-siap tim. Jadi, okay. Jadi kita juga pengen majuin maksudnya jualan UMKM ini kan, maksudnya. Yes. Dari produk yang nggak punya nama, jadi dikenal orang gitu. Terus mungkin ada yang belum pernah coba ini, jadi lebih mudah beli di vending machine gitu. Nah itu kenapa kita pengen seminggu sekali ganti produk. Oke, okay. Kalau konteksnya sebenarnya packagingnya sama, tapi hanya untuk berubah flavor, nggak apa-apa Bu, Ibu nggak usah drop test. Betul. Yang kita akan bantu drop test tuh misalnya ada produk yang belum didaftarkan dan emang belum pernah dites di vending machine, itu harus. Saya sih kayak, wah bakal lebih sering nih ganggu tim Ritraan nih, gitu kan, karena seminggu pasti ganti dan pasti bakal persiapan ya, kayak drop test dulu atau foto, butuh foto atau macam-macam segala persiapan. Gak apa-apa Bu, kalau untuk drop test itu kita punya jadwal seminggu dua kali, setiap hari Selasa dan Kamis. Jadi Ibu bisa manfaatin drop testnya ya di minggu itu untuk persiapan minggu depan misalnya kan, kita open. Itu emang kita dedicate waktu di workshop kita, tim di workshop itu untuk membantu either show unit atau drop test. Okay. Jadi don't worry, kalau untuk seminggu asalkan Ibu timingnya masuk, oke, misalnya minggu depan mau rubah nih Bu, ya at least either hari ini atau Kamis udah drop test, udah didaftarin, udah oke, biar lagi tim kami juga udah tahu, terus kita eksekusi di minggu depan. We can do, tenang Bu. Kenapa pilih Smartfan? Kenapa pilih? Kan banyak nih yang lain ya. Ya di sana. Kalau yang tadi sempat kita mention sih ya, kayak mudah gitu ya Pak. Saya sebagai pemilik lah istilahnya ya dari Pexel ini, itu memudahkan saya untuk memantau transaksinya, terus mengatur semua yang ada di fitur-fitur dashboard saya itu. Lalu kalau dari sisi saya sebagai pembeli, itu sih mudah banget ya. Ya yang tadi kita lihat Bapak transaksi cuma tinggal klik, bayar, jatuh. Udah sih gitu aja. Jadi juga saya sebagai pemilik juga nggak pusing mikirinnya gitu. Lalu juga banyak dibantu sih, maksudnya kalau saya ada kesulitan juga tim Ritra banyak membantu, jadi oke sih Pak. Yes, that's one of our promise juga sih Bu. Artinya kita pengen make sure inisiatif yang dijalankan atau misi yang dijalankan sukses gitu ya. Karena our success is our customer success juga. Ya thank you nih Bu, udah satu dikasih appreciation juga so far ya, kita berjalan 2 minggu. Tapi I believe sambil berjalan kita justru butuh banyak banget nih input dari user semacam ibu gitu. Kedepannya plan dari Pexel ya sebagai core-nya kan tetap di logistik ya Bu ya? Betul. Nah sekarang logistik yang tadi Ibu bilang 80% menghandle makanan. Dan makanan itu hampir sebagian besar UMKM, jadi soalnya makanya pemilihan produk di vending machine UMKM. Visi atau mungkin ya mimpinya ke depan dengan vending machine ini gimana sih Bu? Yang saya bilang tadi, maksudnya Pexel itu kan juga berbasis teknologi ya. Kebetulan juga ya ini mesin gitu loh. Jualannya nggak perlu pakai kasir, nggak perlu masukin duit yang ribet gitu kan ya. Mungkin visinya sama ya Pak, sama-sama maksudnya lebih pakai teknologi yang lebih mudah, fleksibel, efisien gitu. Dan kita juga pengen membantu sih UMKM ini lebih juga maju. Lebih eksis, lebih produknya available di mana-mana, dekat sama konsumen gitu. Ibu ya. Dan kita juga sebenarnya nggak mau kayak cuma di beberapa tempat, tapi pengennya semua tempat gitu. Entah di public space, kantor, sekolah, rumah sakit sih. Oke, so rencananya masih panjang. Bahkan kalau sebelumnya ya saya recall lagi diskusi Pak Zaldi, kita banyak punya rencana juga untuk integrasi sistem dan lain-lain ya. Nah artinya itu sih yang belum tercapai ya Pak ya. Mungkin bertahap ya Bu ya. Iya betul, karena kita pengen coba, jalanin ini dulu deh nanti mau integrasi sistem sambil berjalan gitu. Karena juga saya jalan placement ini kayak satu dulu deh gitu. Yang penting yang lain ngikutin nanti gitu. Benar. Jadi ya sambil berjalan, sambil kita belajar gitu ya, kebutuhannya juga kita fine tune lagi. Manakala nanti udah masuk ke tahapan, kita mau enhance lagi nih integrasi sistemnya, kita bikin lebih canggih lagi, why not ya? Dan emang Smartfan itu kita selalu open untuk any customization dan sistem yang memang dibutuhkan oleh ya klien kita ya, terutama di sini kita bicara ada Pexel dan Buri ya. Thank you banget nih udah disempetin ngobrol-ngobrol, penting banget buat kita juga. Kita baru aja ngeliput dan berdiskusi dengan Buri ya, dengan tim Pexel nih semuanya. Bagaimana Smartfan ini bisa mendukung bagaimana pembelian produk UMKM ya melalui vending machine.
nggak salah lagi di sini ada produk yang fresh, ya kan? Terus di handling dengan baik, bisa langsung dibeli, belinya mudah, ya kan? Bisa langsung dinikmatin. Sementara dari Buria juga tadi juga nyampein dengan sistem yang ada, cukup mempermudah juga ya, Bu ya? Betul, Pak. Untuk memonitor barang-barangnya. Eh, jangan khawatir, tim Smartfren akan selalu ada juga, selalu ngedampingin mas-mas dan ibu di sini. Oke? Okay? So, buat kalian yang tertarik untuk bisa memiliki fitur yang sama untuk vending machine yang kalian ingin pakai, bisa langsung hubungin kontak service Smartfren di kolom deskripsi. Juga jangan lupa kunjungin website Smartfren di www.smartfren.biz dan isi komen-komen menarik kalian di kolom komentar. Oke? Okay? See you in the next video. Bye!